Halo semuanya, balik lagi setelah lama tak terbalik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang film kartun akhir zaman. Gimana penjelasannya? Simak intronya. Apakah kalian sadar bahwa di film kartun banyak sekali tokoh-tokoh hewan? Tapi yang lebih membingungkannya lagi, hewan tersebut bisa berbicara. Sudah akhir zaman kali ya? Kenapa saya bilang akhir zaman? Ya terserah gue lah, yang ngomong aja gue. Kenapa lo yang repot? Woi, berhenti bercandanya woi. Gue azab juga lo. Iya, maaf. Oke, saya ada satu film kartun akhir zaman. Ini dia videonya. 9, 10. Teman-teman, ini bukan tes. Ice Bear pasti menang. Ayo mulai pemeriksaan fisiknya. Baiklah, silakan naik ke timbangan. Satu persatu. Apakah itu gambar kuda? Sungguh aneh bukan? Kenapa tidak huhuhu saja seperti Megatropus Erectus? Tapi yang membuat film kartun ini aneh adalah kenapa rilisnya harus sekarang? Kenapa tidak di masa depan saja atau akhir zaman? Oke, karena saya bingung dan kalian juga bingung, saya akhiri video ini cukup sampai di sini. Sebelum mengakhirinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.